Bang? Bang? Bangun, Bang! Bang! Bangun! Apaan sih? Ada suara aneh di luar, seperti suara harimau. Kamu ini kayak pernah dengar suara harimau aja. Apaan tuh? Mana saya tahu. Saya takut nih, Bang. Jangan, Bang. Udah nggak apa-apa. Suaranya? Nggak apa-apa, cuma kucing. Ada di luar, Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan, Bang. Saya takut. Nggak apa-apa, ada, Bang. Sini. Saya takut, Bang. Teriakan apaan tuh? Orang itu sedang dalam bahaya. Jun, Jun, bangun Jun, 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 bangun. Tenang aja kamu, Bang. Pintunya, Bang. Masuk. Ayo masuk. Iya, ayo kita masuk situ ya, Bang, ya. Tunggu dulu. Ada apa, Bang? Itu kamu lihat, bajaj yang ada sopirnya. Ini pasti bajaj setan. Kita kabur. Kita kabur. Buru, kita pergi. Buru, buru. Sialan. Aku dibilang bajaj setan. Kemana monster tadi? Saya nih, nih. Ada apa, eh? Ada apa, eh? Ada monster. Hah? Monster? Di mana? Di mana? Di mana? Di sana. Kabur! Eh, mau kemana? Mana? Ah!
Gawat, itu dia monsternya. Monster atau setan dan apapun bentuknya, kalau Bapak pakai obat ini, hanya cukup dioleskan di tubuh Bapak. Emang benar begitu, Pak? Saya berani bersumpah. Kok bisa, Pak? Loh, kenapa nggak bisa? Obat ini sangat manjur dan mujarab. Peninggalan dari Mbah Joyorono dari Gunung Kelut. Lalu, harganya berapa, Pak? Harga? Cukup murah. 100.000. Hah? Mahal amat. Apa kau bilang mahal? Hanya 100.000 bisa menyelamatkan keluarga Anda. Anda bilang mahal. Saya nggak percaya. Apa kamu bilang? Pak Marno, jangan ambil keuntungan dari peristiwa semalam. Hantu dan monster itu tidak takut dengan minyak itu. Kepada yang lainnya, kalian tidak perlu minyak itu. Yang perlu kalian lakukan adalah ronda, titik. Apa mungkin Pak Marno memanfaatkan kejadian semalam, Chan? Bisa jadi, Jun. Brengsek! Kalau Ali nggak keluar, orang-orang pasti akan beli dagangan minyak ini. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Bos? Kalian berdua nanti malam operasi menakuti daerah ini. Bagaimana kalau baja itu nongol lagi, Bos? Wandi, kamu tarik perhatian itu supaya baja itu keluar dari daerah ini. Dan saya sama Gito mau nakut-nakuti warga sini. Setuju? Setuju, Bos. Bye. Oke. Sekarang kita bagi dua. Dua ke arah barat, dua ke arah timur. Oke. Terus Jun gimana, Bang? Biar si Jun ke arah utara dan selatan. Oke, Jun? Oke, Bang. Terus Bang Ali kemana? Bang Ali jaga di pos. Ingat, kalau ada apa-apa, jangan lupa pukul ketongan. Oke, Bang. Jangan lupa ya. Iya. Oke, bagi tugas sekarang. Apa? Enggak ada apa-apa kok. Iya. Ya. Ya. Maaf ya. Aduh. Chan, sekarang kita kebagian ke arah utara sama selatan, Chan. Oke, Jun. Oke, Chan. Saatnya gua nakut-nakutin orang. Serem banget sih di sini. Mana gelap lagi. Jun, lihat. Hah, Chan, itu di mana, Chan? Aku nggak tahu, Jun. Chan, itu dia, Chan, monster, Chan. Iya. Jangan pukul ketongan, Jun. Emangnya kenapa sih, Chan? Nanti monster itu pergi. Ayo kita tangkap monster itu. Hah? Aduh, Chan, gua takut, Chan. Jangan takut, Jun. Aku yakin monster itu bukan monster beneran. Chan, mendingan kita pukul aja kentongan ini, Chan, biar orang-orang keluar. Terus ditangkap deh monster sama orang-orang. Ayo, Jun. Ya udah deh. Iya. Itu dia suara bajanya. Aku berhasil memancing dia keluar. Hah, Chan, itu dia mau cari, Chan. Ayo, Chan, hajar, Chan. Loh, Chan, kabur, Chan. Ayo kita kejar, Chan. Macan.
Kabur kamu, kabur, kabur. Tenang, 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 tenang. Monster itu datang lagi. Mana monsternya? Itu buktinya. Bagaimana bisa terbakar, Pak? Hanya dengan ini. Oh. Saya beli, Pak. Saya juga, Pak. Saya beli, Pak. Sabar, sabar. Saya cuma mengingatkan sama kalian semua bahwa monster itu masih ada di kampung kita. Oh. Kalau gitu saya beli, Pak. Sabar, kita harus waspada. Ya. Kalau enggak, kita akan mati konyol. Is dead. Untung si Ali itu bisa saya selamatkan dengan ini. Kalau tidak, bagaimana? Saya beli, Pak. Saya beli, Pak. Saya beli, Pak. Apa mungkin minyak itu bisa ngebakar monster? Nil. Iya, supaya aku bisa membunuh monster itu. Asal lu tahu ya, Nil, monster itu nggak ada. Hah? Ada, Jun. Buktinya semalam Pak Marno membakar monster itu, Jun. Aku nggak percaya kalau Pak Marno membakar monster. Terus yang dibakar itu apa dong? Jun, Jun, kamu harus percaya kalau monster itu ada. Sungguh. Gue nggak percaya, Nil. Dan sekarang gue sama Macan mencurigai Pak Marno. Gue yakin dia yang nyiptain monster supaya barang dagangannya laku. Nggak mungkin, Jun. Betul, Nil. Kalau monster itu betul-betul monster, kenapa dia takut sama aku? Jadi kamu mencurigai kalau monster itu orang, iya? Iya, dan sekarang kita harus melakukan penyelidikan. Lu harus ikut, Nil. Iya, nggak mau. Punya aku, nggak mau. Nggak mau. Lu harus ikut. Sini kotolnya. Nggak. Sini. Nggak mau. Chan, mana dong Chan? Nil! Ini duit semua, penglaris dari kamu-kamu itu. Jadi kaya raya kita nanti. Bagian kita mana, bos? Bagian kamu belum, kerjaan ini belum selesai. Belum selesai, bos? Ya, semakin banyak orang ketakutan dengan monster, semakin laku kita punya dagangan minyak ini. Dan kita masih banyak sasaran. Sasaran kita di mana lagi, bos? Ah, di Pindang Ranti nanti malam. Nanti malam, bos. Iya, jangan banyak bicara. Oke? Baik, bos. Baik. Bagus. Naik, bos. Ah. Sesuai dengan rencana kita. Kita taklukkan tuh satpam di depan sana. Oke? Oke, bos. Ayo. Sekarang aku dan Wandi masuk ke dalam. And you, Gito, jaga di sini baik-baik. Baik, bos. Oke, ayo. Mampus lu berdua. Ada apa sih, Chan? Nil, lihat, Nil. Monster! Kemana sih ya? Jun, aku takut, Jun. Aku udah popoy. Yaudah, Nil. Kalau lu takut,
Mendingan lu turun sini aja, biar dimakan sama monster. Nggak, Jun. Nggak mau. Aku ikut deh. Nggak mau dimakan monster. Dia ada di komplek rumah Nirwana. Ya udah, Chan. Kita kesana, Chan. Macan. Mau kemana nih? Mau kemana? Pak, saya mau ke dalam, Pak. Ada monster. Iya, ada monster, Pak. Monster? Iya, dan sekarang saya harus ke dalam, Pak. Jangan ngarang kamu. Jangan macam-macam kamu ya. Kamu pergi sana. Pergi. Pergi. Eh, tapi, Pak. Pakai tapi-tapian lagi, ya. Tapi lagi, ya. Iya. Say, aku pengen tahu perasaan kamu sebenarnya ke aku gimana? Maksud kamu apa sih kok nanya kayak gitu? Ya, apa kamu serius? Ya, aku sih tergantung kamunya. Kalau kamu serius, ya aku serius. Kalau kamunya main-main, ya gimana? Wadi, kenapa kamu lepasin? Setan kamu, ayo kejar! Tolong! Tolong, hantu! Tolong! Tolong, situ! Mana dia ya? Gimana nih, bos? Ayo kita serang itu baje! Kita hajar, ya! Aku tahu, kamu bukan monster! Set! Peribadat! Aduh! Ya. Ampun. Pak Marno, saya akan biarkan Pak Marno pergi asalkan Bapak nurutin perintah saya. Perintah apa? Sekarang juga Bapak pergi ke pos ronda bersama monster ini. Untuk apa? Karena orang-orang sudah nunggu Bapak Marno. Kalau Pak Marno nggak mau, bajai saya akan nyerang Bapak. Gimana? Saya menolak. Hah? Menolak. Chan, hajar Chan. Iya. Ya udah, sekarang cepetan ke sana. Iya. Cepetan. Jadi, kalau monster itu datang, kita tangkap ramai-ramai. Betul, Bang. Setuju. Kita pukul. Tahan, semuanya tahan. Tenang. Sebenarnya, monster itu nggak ada. Ini semua rekayasa Pak Marno. Iya, tuh. Supaya minyaknya laku. Tenang semua. Kita nggak boleh main hakim sendiri. Ini kan udah ketangkep nih pelakunya nih. Iya, benar. Mendingan kita bawa kantor polisi aja. Aduh, makasih Jun. Kamu telah mengembalikan kamu ini kembali tenang, Gun. Ini semua berkat Macan, Bang. Malam ku telusuri jalan-jalan ibu kota tanpa mengenal lelah, tanpa mengenal waktu, asal keluarga tercukupi. Si bajai salip kiri salip kanan mengejar waktu, mengejar penumpang. Si bajai terus beraksi di bawah terik matahari. Mengejar waktu, mengejar penumpang.